Sebanyak 845 dari 1.021 narapidana lapas kelas 3 Gunung Sindur, diantaranya Abu Bakar Ba'asyir, Buniani, dan Gayus Tambunan, mendapat remisi. Dan 5 napi diantaranya langsung dibebaskan murni secara simbolis, yang diwakili 2 napi lainnya saat pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-74 RI tahun 2019. Sementara itu, Gayus Tambunan mendapat remisi potongan tahanan 6 bulan, Abu Bakar Ba'asyir 5 bulan, dan Buniani 1 bulan. Perbedaan jumlah remisi tergantung lamanya menjalani masa pidana dan perubahan sikap yang lebih baik bagi para narapidana. Tahun ini untuk remisi umum pada remisi kemerdekaan, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi sebanyak 845 dari 1.021 orang. Dan yang mendapatkan RU1 itu sebanyak 747, dan yang mendapatkan RU2 itu sebanyak 98 orang. Mereka mendapatkan remisi untuk Buniani sebesar 1 bulan, untuk Gayus 6 bulan, untuk Abu Bakar Ba'asyir sebesar 5 bulan. Dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.